lagi bersama saya. Nanti ini saya akan unboxing lagi. Ini adalah LED projector Starry Sky Night Light, digunakan untuk projector LED di dalam ruangan. Berbeda dengan projector setipe ini, tapi yang harga 50 ribuan itu, yang 50 ribuan itu kualitasnya tidak bagus ya. Kalau ini harganya 240 ribuan dan sudah saya coba kualitasnya lumayan. Cahaya dapat menerangi satu ruangan penuh. Hari saya unboxing. Yang didapat pertama adalah user manual. Dan yang kedua adalah kabel power. Lalu yang ketiga adalah remote. Ini remote-nya tidak termasuk baterai. Tidak ada baterainya. Jadi harus membeli sendiri baterainya. Dan ini yang utama, yaitu LED projektornya. Dilihat seperti ini. Mari kita lihat. Ini colokannya pakai colokan USB. Maksudnya ada colokan USB untuk tempat masukin musik. Jadi jika kita ada flash disk, bisa diisi dengan MP3 lalu dicolokin ke situ ya. Untuk powernya ada kabel power yang tadi, tinggal dicolokin ke charger. Biasanya charger HP itu. Soalnya ujung kabelnya pakai yang USB. Nah, ini akan saya coba colokkan. Harganya 242.000 ya, IDR Indonesian Rupiah. Ini tes pertama saya coba di lampu ruangan nyala. Untuk lampu ruangan nyala, LED-nya masih terlihat ya, lumayan terang seperti itu. Ini mode LED-nya bisa dirubah-rubah, bisa satu warna atau dua warna. Sekarang saya coba mematikan lampu, jadi seperti ini. Satu ruangan full ini bisa kena semua. Ini ada lasernya yang hijau itu ya, tapi ini di kamera nggak kelihatan. LED projektornya ini satu ruangan penuh bisa kena dan cahayanya cukup terang. Ini enggak seperti LED projector yang 50 ribuan itu ya. Kalau yang 50 ribuan itu cahayanya enggak gerak. Kalau ini bergerak, jadi seperti air atau awan gitu. Terlihatnya seperti awan. Kita lihat itu kan bergerak. Ini saya coba nyalakan lagi lampunya. Nah,
masih terlihat jelas. Seperti awan ya, atau aliran air gerakannya. Nah, ini saya matikan lagi lampunya. Oh iya, ini red projectornya dilengkapi dengan Bluetooth speaker, jadi bisa ambil suara musik yang disetel dari handphone. Untuk kualitas suaranya yang ini sudah saya tes ya, pakai musik di handphone lumayan bagus suaranya, bisa terdengar keras. Jadi saya ini bingung nih, ini sebenarnya beli speaker atau beli LED projector? Saya matikan lampunya. Untuk harga Rp240.000 untuk kualitas seperti ini menurut saya sudah cukup bagus dan beda dengan LED projector sejenisnya yang harga lebih murah. Ini dilengkapi speaker Bluetooth. Oh ya, ini ada settingannya, sudah disetting dari pabrik. Setiap 4 jam ini nanti mati sendiri. Jadi kalau kita kelupaan matiin, setelah 4 jam LED projectornya akan off. Warnanya ini kalau untuk satu warna ada 4 warna. Biru, merah, hijau, dan putih. Modenya juga bisa diganti jadi 2 warna langsung ya. Nah, gimana? Berminat? Jika berminat silakan membeli di online store. Namanya tadi ya, Starry Sky Night LED. Jadi mirip ruangan disco. Untuk lampu tidur juga bisa. Ini kalau kecepatan di jadi agak lambat gerakannya, juga ada lewat remote nanti ngesetnya. Ya, sekian dulu review saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Thanks.